Pasca kecelakaan maut bus wisata di Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, polisi menetapkan Muhammad Adam, kondektur bus, menjadi tersangka. Keputusan diambil setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi korban yang melihat pelaku mengendarai bus padahal ia bukan supir bus. Setelah melakukan gelar perkara kasus kecelakaan bus maut di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, yang menewaskan 21 wisatawan, akhirnya Kepolisian Resort Sukabumi menetapkan Muhammad Adam, 27 tahun, kondektur bus dan mengemudikan bus pada saat kecelakaan terjadi sebagai tersangka Kamis siang. Kepolisian kini menjaga ketat Adam yang dirawat di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Sukabumi. Pelaku menderita luka patah di tangan dan kaki serta bagian wajah terkena pecahan kaca dari bus. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah melakukan prosedur pengereman bus. Namun kenyataan di lapangan, setelah dilakukan olah TKP, Adam sama sekali tidak menginjak pedal rem, justru malah menginjak pedal kopling bus dalam kondisi melesat kecepatan tinggi. Dari hasil penyidikan tersebut, kita telah memeriksa pertama dari masyarakat yang melihat kejadian tersebut, kemudian masyarakat yang menolong korban, kemudian bahkan masyarakat yang melihat saudara Adam yang jatuh dari bus, kemudian dia tidak mau tolong dan sebagainya dan menghilang. Dan kemudian juga dari keterangan para saksi-saksi korban yang masih hidup, yang bisa kita minta keterangan, akhirnya kita naikkan ke proses penyidikan. Kita telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara ini, yaitu saudara Muhammad Adam yang sebagai supir pada saat kejadian tersebut, dialah yang membawa. Hingga kini 4 orang korban masih dalam perawatan intensif di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit PMI Bogor. Polisi terus melakukan penyidikan terhadap kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka. Ahmad Fikri, Sukabumi. Demikian CNN Indonesia Update kali ini. Program CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Saya Prasidya Puspa, terima kasih. Sampai jumpa.